Bro, buat lo yang pengen order kroilis lebih simpel dan gak ribet, gak usah pusing. Langsung aja search webnya, di Google juga bisa, dengan cara ketik www.kroilisshop.com. Setelah lo masuk ke halamannya, lo scroll down terus ke paling bawah, sampai nemu tulisan beli sekarang, dan di situ lo klik. Di sini, lo isi nama, email, nomor HP juga yang aktif pastinya. Terus ada provinsi, kota, kecamatan, itu lo isi sesuai alamat lo. Di sini di bawahnya lagi ada lagi transfer bank via. Di sini lo isi sesuai dengan rekening yang lo punya untuk melakukan transaksi. Di bawahnya lagi lo isi jumlah barang yang mau lo pesan. Ada lagi alamat, itu di situ lo isi alamat lengkap lo. Dan terakhir lo pilih ekspedisi untuk pengiriman barangnya. Nah, setelah itu, setelah selesai semua, di bawah ada klik button yang tulisannya lakukan pemesanan, lo klik di situ. Setelah lo klik lakukan pemesanan, bakal muncul gambar seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu lo cek email lo, cek inboxnya untuk konfirmasi pemesanan. Lo cek lagi data pemesanan, udah sesuai apa belum. Nah, setelah itu, lo copy ID ordernya, namanya, email, nominal transfer, dan juga bank tujuan transfernya. Terus, lo paste di halaman tadi yang di step kedua. Nah, setelah semuanya lo isi, untuk mempermudah konfirmasi pembayaran, lo bisa lampirkan bukti transfernya dengan cara klik pilih file, terus lo upload bukti transfernya. Setelah itu, lo submit deh. Dan lu siap untuk menunggu Kloris sampai di tempat lu. Gampang kan?